Oke dah, langsung aja guys ya. Ini game keempat coy. Aduh, tadi mah gue tinggal ke masjid dulu guys. Pas balik teh match ketiganya udah mau udahan guys, dan Filipina yang menang coy. Ya udahlah, daripada gue balik lagi guys live-nya guys ya, langsung aja ke game keempat guys. Udah gitu aja lah, biar simpel aja dah. Repot gue kalau gitu mah. Ah, kelah. Ya kan bentrok juga sih hari Jumat ininya guys ya. Ya udahlah. Oke, game keempat nih guys, Indonesia lawan Filipina ya. Semoga bisa ngimbangin lah, bisa menang. Jadi poin terbaik lah buat Indonesia mah guys ya. Tapi ini nggak ada ganti-ganti pemain guys ya. Harusnya mah bisa nggak sih, bisa kan ya? Kayak satu orang ganti biar ada baru aja yang baru gitu main gitu guys. Oke, sudah masuk coy. Tumben nih kagak ada, langsung pause ya guys ya, game keempat coy. Indonesia dan Filipina, dua negara terkuat di Mobile Legend untuk region Seiya ya guys ya, region Seiya coy. Oke, Xavier udah pasti ada nongol seperti biasa. Hero-heronya guys dari Indonesia dulu, ada si Iis Dahlia, ada si satu-satu, ada si Bantronton, ada si Manuk, ada si Tristan ya guys ya. Dan hero-hero di Filipina. Oh, ini wah, mati nih. Enggak, coy. Oh, enggak. Oke, hero di Filipina ada Kung Fu Panda, ada si Umar, ada si Lolita, ada si Planet, dan ada si ikan betrik ya, guys ya. Aduh. Ya udah. Hey guys, oke, udah mulai lagi. Lama bet, lumayan lah. Enggak seperti lama match pertama, guys ya. Aduh, gua mah ginian doang guys. Kalau udah masuk region negara lain gitu kan, servernya itu belum tentu bisa imbang guys. Ya belum begitu besar lah ya, Vietnam mah belum gitu besar guys ya. Mobile Legend di sana coy, servernya guys beda mah di Indo mah Filipina mah atau negara lain gitu. Jadi ya, oke, terjadi bawah ya. Ih, lebar cukup gua bilang oke, lumah tun. Pasre. Oke, ada orang ini pasti mulai tuh kan, yoi. Oke, udah rebutan turtle dan Akai yang dapat turtle-nya coy. Aduh, bet. Ya, first blood dapat coy, mantap jiwa. Gua kirain teh hero-nya hero Filipin, guys. Itu hanya si cewek, guys. Aduh, nge-lag otak gua, guys. Oke, terjadi ribut di bawah, guys ya. Iis Dahlia yang lawan si Planet nih guys. Ini dua hero yang sampai lebaran kuda kalau nggak ada yang datang nggak bantuin itu susah, siapa yang mati guys. Oke, pindah ke atas si Betrik. Tapi ini dari line up Indo sih sebenarnya agak unggul dari segi anti CC guys ya, karena ada si siapa siapa tuh namanya, Digi. Jadi, oh, di bawah coy, udah ini aja langsung aja digeruduk aja itu si Soto, dan bisa lari gerobaknya ditinggalin guys ya. Aduh, gua madah leuy. Gerobaknya ditinggalin si Soto dan dia ngibrit seedan-edannya guys ya. Aduh, balik ke atas. Oke. Harusnya sih pada unggul, kalau war sih harusnya unggul guys. Dia si Imam ngeluarin skill CC juga nggak bakal ini guys ya, nggak bakal bisa ngikat hero dari Indonesia sih. Ya kalau pas timingnya ada. Kenapa dipindahin ke bawah? Di atas rame. Ini kamera lama-lama gue jitak juga lu setan. Apalah? Aduh, gue mah dah. Oke, alamat rame guys. Oke, dicicil-cicil sama si Betrik. Seperti biasa pakai sniper ya guys ya. Cicil, si cewek hati-hati. Si cewek diliatin mulu guys. Oke, pindah ke tengah, ada si Imam, ada si Del Rosario lagi farming guys ya. Betrik mulai rotasi nih guys, mulai ngintip, dia mau ngegeruduk siapa nggak tahu tuh. Oke, Betrik udah mulai ke tengah guys. Oke, ketar tuh semua setup ketar tuh, tapi si ceweknya masih aja di atas dulu ya guys ya. Enggak guys, si Betrik nggak jadi ikut ke turtle guys. Oke. Wah gila ini mah. Ini jadi kontes kan. Ini kalau jadi kontes mantap sih nih. Sekarang nih kenapa ya jungler yang gak biasa main hero-hero TB-an guys.
Kayak si Albert sih sebenarnya. Wah, iya, Pak Min, weh. Wah, aduh, Akai lagi yang dapet. Setan, setan. Alah, ketembak lagi itu mah. Aduh, itu si Sanjay masih kabur, guys. Sekarang ini orang yang biasa main assassin sekarang pada main hero-hero TB-an jadi jungler ya, guys ya. Entah apa lagi ini dunia nih. Aduh. Padahal kalau gua perhatiin sih si Albert kalau pakai hero, guys, dia kan jungler ya. Kalau pakai hero yang killer gitu, macam siapa gitu, macam Ling, Haya, Lancelot, ngeri, guys. Tapi kalau pakai hero TB-an tuh gua ngeliatnya kayak gimana gitu. Asli dah. Oke, balik lagi nih ke atas nih. Si Villa Luna nih, biasa ongkang-ongkang dia di semak-semak, ongkang-ongkang. Aduh, dipindahin lagi, guys. Raminya di atas. Ih, kamera apa sih? Ih. Gue jadi geger sendiri loh. Oke. Pasti soto motong-motong minion, guys ya. Biasa. Kalau pakai si planet tuh emang harusnya begitu, guys. Oke, di sini dia langsung digulingin aja si Sans, nggak bisa kabur si Sans ya, digulindingin padahal ulti si Imam udah meleset, guys. Ya udahlah ya, mau kabur lewat mana, coy? Diboolin si Akai malu. Ya gitu, bau buku dah lu. Aduh. Pindah lagi ke bawah, coy. Iya, si Abed diganggu, guys. Tapi enggak sih, itu mah cuma ciluk bak doang, guys ya. Oke. Oke, menari-nari. Menari-nari, ya. Oh, mau nge-backup. Mau nge-backup, guys. Itu bukan salah nembak itu, guys ya. Tapi takutnya si R7-nya itu begitu kan kesana, ke belakangnya dia. Dia langsung nembak, siap sih. Aduh, gua madah. Aduh. Pasre. Oke, guys. Aduh, berapa menit ya. Oh, udah dapat lagi turtle, bos. Aduh, si Akai lagi aja yang dapat, guys. Susah emang lawan si Akai mah. Aduh, gua madah. Ini kenapa? Kenapa ini ya? Apa namanya? Si Akai gitu tiba-tiba muncul jadi jungler ya, guys ya. Aduh, gua madah. Ini entar di ranked siap-siap nih, banyak nih Akai jungler nih, yakin nih, apalagi sebagai gua kan pemain solo ranked, guys. Ah, udah. Udah pasti dah, nemu dah. Aduh, gua mah udah pusing lagi aja kepala gua pasti, guys. Ya habis gimana, coy? Lu tuh bukan pada pro player, ada-ada aja lagi. Lihat, lihat. Di sini, guys. Sakit banget, coy. Sakit banget, sakit banget. Oke, enggak jadi pipetnya, guys. Udah masuk menit 8 dan skor masih 1-2 dan lagi-lagi nih. Pasreng. Oke, mau muka si Albert udah bete tuh, guys. Pasti dalam hatinya pos mulu anjing. Pasti gitu kata si Albert tuh, guys. Pos mulu anjing, cok. Ya, paling gitu. Yalah, lanjut di game lagi, guys. Aduh. Ya, guys, menit 8 skor masih 1-2, guys ya. Gila emang, sakit banget, coy, si Batrick itu tembakannya, loy. Aduh. Oke, ini Villa Luna ngapain, guys? Dia ongkang-ongkang di semak mulu, guys ya. Pindah ke atas kamera, coy. Ini kayaknya kameranya defense si R7 nih, perasaan ya kan? Dia mulu. Oke, turret di bawah udah hancur, guys. Sama si Batrick ya, guys ya. Oke, Lord sudah muncul. Yoi. Apakah terjadi war? Terjadi kontes? Ini mah udah gua bilang, guys. Isdalia masih planet kalau gelut sampai lebaran kuda lu kalau gak ada yang nemenin mah. Gak kelar-kelar. Alot semua itu mah. Oke, jadi kontes? Enggak kah? Ayo, ini udah pada tegang semua nih, guys ya. Udah pada setup semua nih. Ini 4 orang nih, guys. Kecuali yang di atas noh. Tuduhan di atas biarin aja, guys ya. Cuma udah kayak main Tekken, guys. Glut sendiri-sendiri itu mah gila loh.
Wah, digencet lei. Selamat, selamat lei. Selamat. Nah, gila lo, sakit banget itu tembakannya lei. Si Gonzales. Uduh, duh. Untung kagak ada yang mokat pemain Indo. Aduh. Gila sakit banget, guys. Si Betrik sekali deredet ya, guys. Oke, kita lihat lah limit ini, coy. Datang Betrik lagi. Waduh, sakit banget snipernya. Digulung-gulung sama si Akai. Jangan lewat sono, ada si Betrik. Oi, aduh, di deredet lagi. Mati 2, mati 3, guys. Ya ampun. Rata, bro. Menit 10, guys. Ini mah. Lihat. Noh. Rata masih Betrik ya, guys, ya. Ya, sedih gua. Ya. Ya, kan. Menang dong Pinoy emas. Ya. Ya. Bisa begitu. Jelasin sama gua, guys. What happened, ayah naon itu tiba-tiba rata? Kenapa jalannya pada ke sono? Udah tahu tadi ada si Betrik di sono, leuy. Ah, ya udahlah. Nice try buat Indonesia, guys, ya. Dan ya udahlah, Filipina menang, guys. Lebih GG ya, guys, ya. Sudah terbukti karena ya dia juaranya, guys. Ya, ya udahlah. Hah. Lemes, coy. Asli, guys. Kagak bok lemes gua mah.